Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. وأشهد أن محمد عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده فنصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبشرني صدري ويسلي أمري وحل العقدة من لساني فوقي اللهم رب زدنا علما ورزقنا فهما الحمد لله أتمنى كده مرفع كان سنتي مشكور قد الله سبحانه وتعالى من إذن عناية استهداية تلقى السماء على ملم فتا تدي تاتيك على بلان تاتيك على بلان tapi kemungkinan besar kita puasa hari Ahad sebab kebiasaan anak bulan tak nampak kat Malaysia dan Allah ma'alam jadi kita guna hisab bila kita guna hisab kita jatuh puasa hari Ahad. Alhamdulillah kita doa lagi kepada Allah SWT mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita untuk kita berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak dan kita sudah pun mungkin bersedia untuk berhadapan dengan bulan madrasah Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Orang-orang Islam, orang beriman dia datang bulan Ramadan ini dia seronok gembira bertepatan di hadis Rasulullah SAW man saratu hasadatu wa man asa'atu sayyi'atu fa huwa mu'min. Barang siapa yang gembira dengan kebaikan yang dilakukannya dan barang siapa yang berduka cita dengan apa kejahatan yang dilakukan fa huwa mu'min, maka itulah orang yang beriman. Itu orang beriman bila nak buat baik dia seronok. Dah buat baik lagi dia seronok. Maka kalau datang bulan Ramadan ini, inilah bulan ibadah, pesta ibadah. Bukan pesta makan, pesta ibadah. Seronok, sangat seronok. Sangat gembira dengan bulan ini. Bukan kita seronok nak dapat bonus. Sangat seronok kan. Pak bonus pun seronoknya dapat bonus ya, tapi raya apa ni Ramadan lagi semua orang perempuan raya lagi semua perempuan betul kan? Ya, kita belum Ramadan lagi dah fikir pasal raya itu salah ya, kita mesti fikir pasal Ramadan macam mana kita nak mengisi Ramadan ini supaya dia lebih baik daripada Ramadan yang tahun lepas. Kita nak isi dia, kita nak fikir dia masa apa tahun lepas macam mana Ramadan itu tahun ini macam mana supaya kita dapat takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik. Jadi kita akan sambung pengajian khususnya kita dalam masa yang ini di Malaysia dalam bab-bab yang terakhir. Ini bab-bab yang terakhir iaitu dalam surah 50 betul je. Surah 50 itu persiapan harakah Islamiah atau persiapan yang patut dibuat oleh gerakan-gerakan Islam. Tuan-tuan yang fikir gerakan Islam ini gerakan yang besar, yang fikir gerakan Islam, semua gerakan Islam dia ikhwan muslimin,
jemaah Islami dah. Ni surau ni satu gerakan Islam. Surau tidak ada satu organisasi, ada jatuh kuasa, ada susunan, ada sistem, ada visi, ada misi. Maksudnya bukan dia ada visi, ada misi ke surau. Kan? Maknanya satu organisasi yang bergerak dalam jemaah. Satu gerakan untuk membawa orang kepada Allah Subhanahu Wataala. Untuk tarik orang kepada cara Islam. Untuk orang dekat dengan Allah Subhanahu Wataala. Supaya mereka cinta kepada Allah Subhanahu Wataala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu gerakan Islam. Satu gerakan Islam. Jadi organisasi surau ini dan ahli jemaahnya adalah gerakan Islam. Ya, gerakan Islam. Tuan-tuan semua adalah a'dha'ul jamaah. A'dha'ul jamaah. Atau abna'ul haraki. Abna'ul haraki. Yang tuan-tuan adalah anggota ahli jemaah. Yang bertanggungjawab memastikan surau ini bergerak dengan baik. Menepati visi dan misinya. Surau ini dapat menepati matlamat yang telah dicapai bersama. Macam mana gerak kerja secara bersama. Baik. Asy-Syaikh Imam Hasan Al-Banna telah menerangkan tentang persiapan harakat Islamiyah dengan berkata, persediaan kita adalah persediaan orang-orang yang terdahulu dari kita dan senjata yang digunakan oleh pemimpin besar kita dan ikutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam memerangi alam ini dengan bilangan kecil dan harta kekayaan yang sedikit, tetapi dengan pengorbanan yang benar, itulah yang akan menjadi senjata kita untuk memerangi alam ini secara detil. Jadi kata Imam Hasan Al-Banna, orang yang terdahulu daripada kita menjadi iktibar kepada kita. Orang yang dah bergerak dulu, kita ambil iktibar bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkan Islam daripada peringkat awal sebelum hijrah, selepas hijrah, bagaimana mereka itu menggerakkan Islam. Tanpa sedikit pun masa yang mereka gunakan untuk diri mereka, mereka abaikan untuk Islam. Tanpa sedikit pun, walaupun sesaat, mereka fikir bagaimana memenuhi masa-masa hidup mereka itu untuk bersemangat kepada Islam. Walaupun mereka itu miskin, tak ada duit. Walaupun mereka itu daripada golongan yang tidak berada, tidak ada kuasa. Walaupun mereka itu daripada keturunan yang tidak baik atau keturunan yang bukan keturunan mulia, tetapi mereka berusaha untuk memberi sumbangan. Begitulah lebih lagi lah orang yang ada kuasa, lebih lagi lah orang yang ada harta benda, ada kedudukan dalam masyarakat, itu lebih-lebih lagi lah mereka itu menggunakan keupayaan, kedudukan dan kekayaan mereka itu untuk memberi sumbangan kepada Islam. Macam kita hari ini lah. Saya bagi contoh dekat dengan tuan-tuan. Surau tuan-tuan ni boleh jadi ke macam ni punya hebatnya besar, ya? Punya cantik lah. Saya ingat surau dalam daerah Sepang ni, mungkin bukan dalam daerah Sepang saja lah, mungkin dalam negeri Selangor ni atau mungkin dekat Malaysia ni, kalau ada lah pertandingan antara surau-surau, saya ingat surau ni boleh menang nombor satu lah. Saya ingat lah, saya fikir kalau saya jadi juri lah, ya? Kalau saya di antara juri nak memberi markah, saya ingat saya boleh bagi markah paling tinggi surau ni, tempat dengan tinggi dia. Mana ada duduk orang macam ketua negatif ni, mana ada? Tak ada jumpa lagi kecuali dekat kota warisan. Boleh jadi hebat macam ni kalau tidak ada kesepaduan dalam tuntuan daripada segenap lapisan, setiap area daripada masyarakat jemaah yang ada dalam surau ini memberikan sumbangan. Kalau tak boleh bagi sumbangan duit, bagi sumbangan tenaga. Sumbangan dia. Dia tak ada lah. Kalau dia, kursi dia tak ada. Tak apa. Tolong fikir, tolong fikir. Okey. Tolong bersihkan semua. Alhamdulillah. Saya masa tak ada. Nak datang surau tak ada masa. Tapi duit saya ada. Nak ambil. 100,000, 200,000, 10,000. Ambil ni. Pak Nazir, Pak Kursi, gunakanlah untuk surau. Itu satu pengorbanan harta yang besar, wakaf yang dinilai oleh Allah SWT sehingga habis umur, dah masuk kubur lah. Tapi pahalanya berjalan seperti biasa, mengenangi kuburnya. Itu saham, saham akhirat. Saya tenaga tak ada, duit pun tak ada, tapi saya tak bagi idea nombor satu.
dia buat bagi idea. Nombor satu, ada je idea. Kita buat macam ni, kita buat macam ni, kita buat macam ni, okey. Bagikan kepakaran tuan. Yang engineer bagi kepakaran engineer. Mungkin yang bidang dalam kewangan, kepakaran bidang kewangan, beri kepakaran tuan dalam bidang kewangan. Tuan punya kepakaran dalam bidang pendidikan, beri kepakaran tuan dalam bidang pendidikan. Yang penting bagi sumbangan kepada Islam. Jangan tanya orang lain. Jangan tanya orang lain. Kau bagi apa? Tanya orang lain. Kau tanya kita lah. Saya bagi apa tu? Saya dah bagi apa dah pada Islam. Ini institusi ya, dalam tempat tuan. Saya kata surau paling dekat dengan tuan. Surau tuan institusi agama yang paling hampir dengan tuan. Jadi tanya lebih tuan, apakah sumbangan tuan? Jadi kata Rasulullah SAW, kita ikut persediaan yang dibuat oleh para sahabat Rasulullah SAW. Itulah senjata yang patut kita gunakan bagi mencontohi mereka itu. Biar mereka kecil, mereka tidak kaya, tetapi mereka berjaya menghidupkan Islam. Hebat tak? Hebat atau tidak? Hebat. Bilangan kecil, tidak memiliki kekayaan, tapi boleh menghidupkan Islam, boleh menumbangkan kosong roh dalam perang tabu, boleh tumbang kosong roh. Biar ini tak buka, tak berpegang dengan Islam sebab takut. Walaupun Rom memiliki kelengkapan perang yang hebat, jumlah tentera yang sangat besar, tetapi bila dengar saja tentera Islam, Allah campak dalam hati mereka rasa gerun. Waqasafa fi qulubihim ruh. Campak rasa gerun hati. Sampaikan bila dengar Islam nak datang tu, peringkat awal mula-mula semangat nak jumpa Nabi, nak bunuh Nabi, nak bunuh orang Islam. Tapi bila dengar orang Islam semakin hampir, semakin takut, lari tinggalkan medan perang. Sampai macam tu sekali. Padahal tak ada apa-apa. Islam tak ada apa-apa kelengkapan berbanding dengan mereka yang sampai Islam. Sampai Rasulullah SAW pinjam dengan orang Yahudi. Ada tak pegang pinjam dengan orang Yahudi, pinjam dengan orang kafir nak pergi perang. Dan kita teruk memang tu, dari sudut persediaan, kelengkapan, kekayaan, tetapi hebat dari sudut keimanan. Semua ini bertitik tolak daripada keimanan. Keimanan. Kalau kita punya kekayaan, punya kehebatan, kedudukan, kekayaan, tetapi kalau iman kita tak kuat, kita tak boleh gerakkan Islam. Tak boleh gerakkan Islam. Yang menggerakkan Islam itu ialah iman mereka yang sangat hebat, sangat yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kata iman adalah persiapan paling utama. Iman. Orang yang terdahulu dari kita telah beriman dengan keimanan yang mendalam, yang kukuh, yang bersih, yang ampuh terhadap Allah Taala, pertolongan dan bantuannya. Firman Allah Taala, in yansurukumullah, in yansurukumullah fala ghalibalakum, in yansurukumullah fala ghalibalakum. Sekiranya kamu membantu agama Allah, sekiranya Allah menolong kamu, sekiranya Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Sekiranya kamu bantu Allah dalam usaha kamu untuk tegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ini, Allah akan bantu kamu dan Allah akan tetapkan kedudukan kamu di atas muka bumi ini. Atau yuthabbit aqdamakum itu maksudnya Allah akan tetapkan iman kamu. Iman kamu Allah tetapkan. Istiqamah kamu dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam usaha kamu nak tegakkan agama Allah, Allah akan bantu kamu. Dan tak ada siapa fala ghalibalakum, maka tidak akan ada siapa yang boleh mengalahkan kamu. Itu kita tahu apa kita tolak daripada iman. Ikhlasnya kita dengan Allah Ta'ala. Macam kita nak masuk puasa ni, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban. Allah ingatkan lagi, Rasulullah ingatkan lagi, siapa yang berpuasa dengan penuh rasa keimanan. Keimanan, iman. Semua kerja buat kita kerana Allah Ta'ala. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatan iman. Ada tiga perkara yang kalau kamu buat, kamu akan dapat kemanisan iman. Apa dia? Man kana Allah wa rasuluhu ahabba mimma ahabba ilaihi mimma siwa Allah. Cakap ini Nabi beritahu kita begitu. Kamu cintakan Allah dan cintakan Rasul.
Allah, cinta Rasul melebihi cintanya itu kedua-duanya daripada segala-galanya. Cinta Allah, cinta Rasul melebihi daripada segala-galanya. Itu adalah salah satu daripada punca kita dapat rasa kemanisan iman. Kita seronok jadi orang beriman. Seronok. Adakah tuan-tuan hari ini seronok jadi orang beriman? Tanya diri kita sendiri. Walau kita hari ini jadi orang beriman. Dari dulu kita Islam, kita mengaku kita orang Islam, kita mengaku kita beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi bila sebab, bila sebut bab pengorbanan, tidak mampu untuk berkorban. Tidak mampu untuk berkorban. Bab sumbangan Islam, tak mampu. Tak bersedia untuk bagi sumbangan Islam. Walaupun idea ke, tenaga ke, duit apa tak lagi. Yang ini kita kata kita lebih beriman. Yang ini kita beriman. Kita tidak lagi merasai kemanisan iman. Contoh orang sahabat, harta mereka terletak hanya di tangan sahaja. Anytime, bila-bila masa saja, bila Rasulullah SAW sebut saja, minta saja mereka infak harta, mereka akan bagi harta mereka. Sebab harta mereka hanya pada tangan. Cinta mereka kepada Allah dan Rasul melebihi cinta mereka kepada harta benda mereka. Bila sebut Nabi ajak pergi berperang, mereka pergi. Walaupun dalam tempoh 3-4 bulan nak tinggalkan anak sendiri. Sebab apa? Sebab cinta mereka kepada Allah dan Rasul lebih cinta kepada anak bini mereka. Berarti kita tanya, kat mana kita letak cinta Allah? Kat mana kita letak cinta Allah? Kalau kita nak tahu kat mana kita ni kedudukan kita. Kalau kita nak tahu kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Man arada anak ayyafa, siapa yang nak tahu manzilatullah fi manzilatahu inda Allah, siapa yang nak tahu kedudukan yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Maka dia kena tengok falyanzur, kena tengok manzilatullah fi qalbihi, kedudukan Allah di hati. Kita sibuk tanya, adakah Allah tengok kita di hati kita? Kita kena tanya diri kita, kat mana kita letak Allah Subhanahu Wa Taala? Di mana kita letak Allah Taala dalam diri kita? Adakah kita letak Allah Subhanahu Wa Taala pada tempatnya? Adakah kita mendahulukan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kita mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya? Mana kita kena tanya diri kita lah. Orang lain tak boleh jawab. Tanya diri kita. Dan selama kita hidup atas muka bumi. Dan sebab itu pengorbanan para sahabat dan Rasulullah SAW, kalau kita baca, kita boleh menitiskan air mata. Kita boleh menitiskan air mata. Ya Rabbi, ya Karim, tabarakallah ta'ala. Tak ada dah umat yang lebih baik, umat yang lebih hebat daripada pengorbanan yang mereka buat untuk memastikan Islam sampai kepada kita hari ini. Islam sampai kepada kita hari ini sebab apa? Sebab pengorbanan yang mereka buat. Sebab keimanan yang mereka ada menghasilkan latihan yang sangat hebat sehingga Islam sampai kepada kita hari ini. Kemudian yang kedua, mereka juga beriman secara mendalam dengan manhaj sistem hidup ilahi, keistimewaan dan kesesuaian dengan kehidupan manusia. Allah menjelaskan, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام سبل السلام. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kitab yang menerangkan, kitabul mubin. Kitab ini menerangkan kepada kita dan kitab itulah Allah tunjukkan orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, subul salam, jalan yang selamat. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas وَبَجِنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. Kan kita baca selalu bulan Ramadhan ni yang kita akan masuk ni, bulan diturunkan Al-Quran Karim. Tujuan Al-Quran itu diturunkan kepada manusia. Kalau dalam ayat yang saya baca tadi, kitabun mubin, kitab yang menerangkan, menjelaskan kepada kita, yang menunjukkan, yahdi bihillah man taba'a ridwan, yang menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridaannya dan jalan keselamatan. Siapa yang ikut Al-Quran, dia akan diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Allah akan redha dengan kehidupannya. Ya, Allah akan redha. Yang sekarang ni, yang sebab kita Allah tak redha ni,
Sebab kita jadi susah ni, sebab kita jadi sempit ni, tuan-tuan, sebab apa? Sebab kita tak ikut Al-Quran. Kita tak ikut petunjuk Al-Quran yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara kita nak hidup berkeluarga, ikut Islam, ikut Al-Quran, tak ikut? Bagaimana kita patut ikut cara bermasyarakat dan Islam seperti mana itu dalam Al-Quran, kita tak ikut? Bagaimana kita nak bernegara mengikut cara Islam seperti mana Al-Quran, kita tak ikut? Bila kita tak ikut, apa yang kita tak Al-Quran? Baik hukum hakamnya, peraturannya dan segala-galanya, maka Allah Ta'ala tidak memberkati kehidupan kita. Ini soal berkat. Apa maksud berkat? Ziyadatul khair. Berkat itu ialah bertambah kebaikan. Bertambah kebaikan. Yang tengok kutu warisan ni berkat, bertambah tak kebaikan di kutu warisan? Nak tengok surau ni berkat, bertambah tak kebaikan dekat surau ni? Kita dah buat surau besar-besar, ramai kita tidak akan datang. Surau dah jadi sejuk masa ni, ramai tak orang hadir untuk semayang berjamaah, kuliah maghrib. Kita tengok betul ke baik, berkat ke tidak apa yang kita buat. Bertambah ke tidak? Kebaikan, kebaikan tersebut. Bertambah ke tidak? Berikan gaji yang kita dapat, berikan gaji yang kita dapat. Walaupun sedikit, dia berkat. Dia berkat. Nak jumpa orang gaji baru 1,000 je sebulan. Tapi ada 6-7 orang anak tuan. 6-7 orang anak tu. Kalau 6, lebih daripada 5 orang anak tuan hari ni kalau gaji 1,000, nak makan apa? Nak makan apa? Bayar di rumah sewa 300-400. Sekarang kalau dekat sini tak dapat 300-400 rumah sewa. Betul tak? Kota warisan ni 6,700 rumah sewa 500. Boleh lah 500 rumah apartment ni 500 boleh lah. Bayar duit 500, bayar rumah di Mesir, rumah masih work 500, tinggal lagi RM500 kalau gaji 1,000. Nak bagi makan anak bini, nak beli itu, nak beli ini, sekolah lagi, belanja sekolah lagi. Tapi tuan-tuan, duit 1,000 yang dapat tu, oleh kerana dia dapat dengan cara yang halal, daripada titik perlu dia, dia pergi kerja tapi dia tidak pernah tinggal solat, dia pergi kerja dengan amanah, Allah beri dia keberkatan. Dengan duit yang 1,000 dia dapat tu, dia cukup ziyadatul khair, malah ada lebih pula. Ada lebih. Orang kerja siang malam, pagi petang, duit berjuta-juta dapat, gaji sebulan RM90,000, RM100,000, tak cukup-cukup. Berhutang tak cukup-cukup bayar, bayar hutang tak cukup-cukup. Tak cukup-cukup, gelik semua. Bincang alung lagi. Sebab tak berkat. Tak bertambah keberkatan. Ini ziyadatul khair. Bertambah keberkatan. Jadi kita, biar kita ni ikut apa yang ditunjukkan Allah Ta'ala. Hujan dinas, Al-Quran itu memberikan kita petunjuk dan memberikan kita jalan keselamatan. Suhulah salam. Jalan-jalan keselamatan. Kalau kita nak selamat kehidupan kita dunia akhirat, sejahtera dunia akhirat, ikutlah Al-Quran. Itulah panduan kita, dustur kita. Kita punya perlembagaan yang paling atas sekali, duduk paling atas sekali. Tak ada dah dalam dunia ni kita nak letak lebih atas daripada Al-Quran. فَإِتَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرْدُوْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ. Bila kamu bertelanggar, bila kamu bergaduh dengan suatu perkara, bila kamu merujuk kembali kepada Allah dan Rasul, yang daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada dah yang paling atas. Mula-mula Al-Quran, kemudian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ijma' ulama, kemudian qiyas. Itu dah sudut sumber hukum. Kalau kita letak lebih daripada Al-Quran itu, ada lagi satu asas perlembagaan, itu yang jadi huha-ha dalam kehidupan kita. Jadi huha-ha. Sebab kita, Al-Quran pula nak rujuk pada perlembagaan yang duduk ke atas tadi. Kan? Pelik, patutnya Al-Quran duduk paling atas. Bila akan duduk paling atas, perlembagaan apa pun, ada asas dasar apa pun kita buat, dia rujuk kepada Al-Quran. Tapi kita dah terbalik hari ini, Al-Quran duduk kat bawah, perlembagaan yang kita buat, dasar yang kita buat duduk ke atas. Jadi Al-Quran kita tengok ke atas. Sampai nak laksanakan hukum Allah Ta'ala pun, kena tengok perlembagaan. Tengok perlembagaan.
Inilah kejayaan penjajah. Tinggalkan kita dengan tiga perkara yang kekal sampai hari ini. Pertama apa dia? Pemerintahan, perlembagaan. Yang kedua, sistem pendidikan. Yang ketiga, sistem ekonomi. Tiga sistem ini ditinggalkan oleh kita. Tiga dari kita kekal hari ini kita guna sistem tersebut. Menyebabkan kita susah nak buka. Dia bukan tinggal sistemnya, dia tinggal orang-orang yang akan menggunakan sistem itu. Maka kita susah nak buka, susah nak ubah sistem. Sebab pemerintahan disokong dengan sistem yang ditinggalkan sistem pendidikan, dan ekonomi menyokong supaya perlembagaan yang ditinggalkan itu terus digunakan. Kalau kita dapat macam mana? Sebab itu kita kena usaha hari ini. Kita kena usaha. Kita nak cari sistem pendidikan ke Islam. Pagi ni ramai orang nak hantar anak ke sekolah agama. Yang dapat kami selalu sediakan tempat setiap tahun 5,000 je untuk kereta satu. Tapi yang minta 30,000. 30,000 lah minta nak masuk sekolah menengah. Sekolah agama. Ini semua besar-besar buatlah sekolah menengah. Buat pengajian agama menengah, tahfiz Al-Quran. Berhubung buat orang hantar anak di situ. Sebab apa? Mereka sudah tidak yakin dengan sistem pendidikan yang sekarang. Betul? Sistem pendidikan yang sekarang ini tidak dapat melahirkan insan. Yalah, kita punya falsafah pendidikan ialah nak melahirkan insan yang seimbang, lahir sudut jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sebagainya. Tapi yang lahir tak seimbang. Falsafah pun cantik dah, tapi yang lahir tak seimbang. Sebab apa? Sistem tak betul jalan. Sistem tak betul jalan. Dan dasar yang disediakan itu rosak. Ya, tapi cantik lah. Tapi dah rasa rosak. Dia rasa rosak kalau nak jalan. Ataupun jalan tersebut-sebut. Itulah keadaan yang hari ini sebut jalan. Tak cakap tengok hari ini tu buat. Ya, bagaimana anak-anak kita di sekolah-sekolah menengah khususnya. Bagaimana kegagalan sistem ini. Ya, betul kan sibuk nak cari sekolah lain. Atau yang ada duit lah. Yang ada kewangan lebih. Tak apa bayar 300-400 sebulan. Nak pastikan anak dia dapat sistem pendidikan Islam, hantar pergi sekolah-sekolah. Sampai macam itu sekali. Kawan saya pergi hantar lima. Macam lah sekolah Malaysia ni tak ada sekolah dah. Pergi hantar Indonesia. Tak cahaya dengan keadaan Malaysia ni. Dia ada apa hantar Indonesia? Ustaz, kat Malaysia tak cahaya. Tak cahaya kita punya suasana hari ini boleh dapat anak. Dapat pendidikan yang bagus. Tak cahaya. Sampai hantar pergi Malaysia. Indonesia, lebih kurang ke Indonesia. Tapi mungkin dihantar tu dekat kawasan pedalaman Allah Alam. Yang jauh dari bandar-bandar dan sebagainya. Alah boleh hari kita kena usaha kat sini. Tak payah pergi luar, kita kena usaha kat sini. Macam kita nak mewujudkan sistem pendidikan itu? Hari itu kena usaha. Kena buat. Kena buat. Kena rancang. Ya? Itu sistem pendidikan. Dan itu sistem ekonomi. Sistem ekonomi kita. Tapi hari ini kita sudah ada perubahan sedikit demi sedikit dari sudut perkembangan ekonomi Islam. Alhamdulillah. Itu tidak boleh kita nafikan juga. Perkembangan ekonomi Islam itu tidak boleh nafikan. Ada sistem perbankan Islam, ada sistem insurans Islam. Itu memang ada perkembangan dari sudut itu. Alhamdulillah. Undang-undang yang ditinggalkan kepada kita, undang-undang Inggeris. Yang itu kita tukar, apa ya? Undang-undang jenayah, undang-undang Inggeris. Ya? Undang-undang Inggeris, undang-undang sivil yang ditinggalkan. Jadi bila kita nak tukar undang-undang sivil kepada undang-undang Islam, hukum jenayah syariah, dia mesti melalui proses perlembagaan. Perlembagaan nak tukar. Mudah-mudah, itu kita faham tu. Bagaimana negara kita beroperasi, kita kena faham. Sebagai rakyat kita kena faham perlembagaan kita bagaimana. Ya? Baik. Faham tuan-tuan ya? Jadi kalau kita berada dalam harakat Islamiah, persiapan yang kita nak buat, kita kena menanamkan terlebih dahulu keyakinan kita kepada sistem Allah Subhanahu Wataala. Sibukan Allah, wa man ahsanu minallahi sibukan. Acuan Allah, celupan Allah. Adakah yang lebih baik daripada celupan dan acuan Allah Taala? Kalau kita dapat tanam keyakinan tersebut, baru kita boleh bergerak dalam Islam sebagai abdaul harakah. Yang ketiga,
mereka juga berpegang kukuh kepada persaudaraan dan kesuciannya. Yaitu apa dia? Bersaudara kerana Allah, seakidah. Dia tak kira apa bangsa, Cina ke India ke Wasli ke orang putih ke apa, asalkan dia Islam, kita bersaudara. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita? Bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada macam-macam orang, macam-macam darjat kekurangan, macam-macam level daripada segi masyarakat. Bila berubah daripada seorang hamba yang tidak ada tempat kedudukan dalam masyarakat, tapi Allah dan Rasulullah SAW angkat dia jadi seorang manusia yang mulia kerana iman. Cinta mereka kepada Bilal bukan kerana latar belakang Bilal. Kalau cinta kerana ada latar belakang yang hebat, memang Bilal tidak dicintai, tidak dikasihi, tetapi mereka cinta kepada Bilal dan Rabah kerana akidah, kerana akidah yang sama. Akidah inilah tuntutan penyatuan akidah yang sama inilah menyebabkan wujud dan lahirnya kekuatan. Kalau kita fikir itu, insyaAllah kita akan kuat. Kita akan wujud suatu kesatuan yang sangat kuat. Yang inilah yang ditakuti oleh musuh-musuh kita. Wahdatul Ummah. Bila penyatuan dari seluruh umat ini ditakuti oleh mereka. Bila orang Islam bersatu, bersatu je orang Islam atas dasar akidah, mereka sangat takut dan gerun. Mereka cari formula bagaimana memecah belahkan orang Islam ini. Maka mereka jumpa formula tersebut. Mereka kembalikan kita kepada jahiliah, iaitu sifat kita berpuak-puak, berpuak-puak, berbangsa-bangsa, menyekat kita daripada bersaudara dan membantu saudara kita yang lain. Wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa, ta'ala membantu atas kebaikan dan takwa sudah tidak ada. Kita bantu sebab apa? Dia satu bangsa dengan dia. Dia satu negara dengan kita. Bahawa kita bantu mereka bersungguh-sungguh. Kalau tidak, kita biarkan mereka. Ini konsep kenegaraan, konsep kebangsaan, nasionalisme yang diperkenalkan oleh Barat kepada kita untuk kita laksanakan yang di bawah Islam. Maka kita dari segi geografi kita ada sebab sepatan. Contoh macam apa ni, Kelantan dulu di bawah Kelantan tu, di bawah Kepulauan Siam. Jadi dia buat, Inggeris kata kamu Siam ambil Patani, Yala apa semua, kami ambil Kelantan semua bagian-bagian sini. Jadi yang petani yang musuh darat juga semua bawah pemerintahan Siam. Di sudut geografinya kekas hingga sekarang ni, Kelantan semua di bawah pemerintahan Malaysia. Itu geografi, sempadan geografi yang ini dibina. Jadi apabila berlaku apa sahaja kepada orang Islam di selatan Thailand tu, kita boleh buat apa? Boleh buat apa? Kita boleh buat apa? Kita boleh tengok doa. Kita tengok saudara-saudara kita kena tembak waktu salat subuh, kita boleh doa. Boleh kita bantu? Boleh kita pergi bantu orang-orang Islam Thailand tu? Kita pertahankan mereka dengan senjata, boleh ke? Tak mungkin. Inilah persempadanan yang berjaya dibina. Jadi kita tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan. Kita sibuk dengan bangsa. Orang Arab sibuk dengan negara masing-masing. Mesir dengan Mesirnya, Syria dengan Syrianya, Kuwait dengan Kuwait, Jordan dengan Jordan. Mesir kata aku lebih hebat daripada Jordan, Jordan kata aku lebih hebat daripada Mesir. Itulah. Itulah rasa dia. Sama bila-bila tak satu. Begitu keadaan. Itu bila kita nak merasai kemanisan iman. Hadis yang saya baca itu tak ada lagi. Tak ada lagi. Yang pertama tadi, bila kita cinta kepada Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Yang kedua, ayuhibbal mar'ah, bila seorang itu cinta, la yuhibbu illa billah. Bila seorang itu cinta kepada Allah dan tidak mencintainya itu melainkan kerana Allah SWT. Cintanya kepada Allah Taala, bukan kerana suku, bukan kerana bangsa, bukan satu negara, tapi cinta dia kerana Allah. Kenapa? Kerana dia Islam. Maka kita cinta kepada dia.
Ya, orang Islam tak Cina ke, India ke, orang putih ke, asal dia Islam, kita cerita kepada dia. Kami di Islam. Itu pun betul. Kita akan bantu dia. Kita akan bersatu. Kita akan jadi kuat. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang beriman semua bersatu. Sebab apa? Tidak akan pecah belah. Tuan, kita kesian. Kita kesian dengan kita sendiri. Kita kesian dengan bangsa kita sendiri. Bangsa yang memang dulu memang bangsa yang bila sebut Melayu, Islam. Betul tak? Bila sebut Melayu Islam sampai dalam perlembagaan pun dalam kad pengenalan tarikh Melayu tu mereka yang berkulit sawo mateng. Dan nah, macam saja ni sawo mateng. Kalau gelap sangat bukan Melayu. Kalau putih sangat pun bukan Melayu. Kita ada dalam perlembagaan berbahasa Melayu, iaitu dia bercakap Melayu dan beragama Islam. Itu tak ada Islam tu, bila bangsa Melayu, agama mesti Islam. Tapi nak tukar dalam kakulalan, tak nak tukar. Sebab itu ada dalam perlembagaan kita. Kalau tukar, tu tukar perlembagaan. Tapi sekarang ni tuan, kita bimbang. Kita bimbang ini dengan keruntuhan akidah yang berlaku di kalangan umat Islam. Keruntuhan akidah, bukan keruntuhan akhlak saja, keruntuhan akidah. Kita tengok orang Cina, ada di kalangan mereka ni yang sibuk belajar tak Islam. Tengok orang India, ada juga di kalangan mereka sibuk belajar tak Islam. Dan kita bimbang hari ini ada budak orang Islam yang nak keluar daripada Islam. Buat dia. Yang dah keluar daripada Islam dah ada. Yang tak rasa bangga daripada Islam. Yang rasa Islam ni menyusahkan. Menyusahkan. Peraturan-peraturan Islam ni menyusahkan mereka. Ada. Masa itu saya nak sebut kat kursi yang tuan-tuan cerita mungkin benar. Allah Alam tidak benar. Dia kata baru orang perempuan wajib pakai tudung. Ada orang kata baru sini, betul? Undang-undang yang kata baru pekerja-pekerja Islam yang perempuan wajib pakai tudung, betul? Betul ke tidak? Betul. Jadi pegawai-pegawai majlis pembadaran kota baru dia akan rauh. Dan dia akan ramah orang tengok. Dan saya nak tunjukkan tuan-tuan cantiknya dua agama Islam hari ini. Jadi bila pegawai tu jumpa seorang pekerja tak pakai tudung, dia tanya, dia dasarkan orang tak pakai tudung, tudung ni perintah Allah Subhanahu Taala. Kalau kita tengok perintah Allah Subhanahu Taala nanti Allah murka kita, kita akan masuk neraka. Punyalah anak-anak perempuan jadi anak gadis itu. Punyalah dia tak ada cintik yang mengetahui agama dia. Dia boleh kata macam mana kat Ustaz? Dia kata apa? Dia kata, Ustaz, kalau Allah tu baik sangat, kenapa Allah buat neraka? Kenapa tak buat surga ni dekat senang? Kan semua orang boleh masuk surga. Dia cakap macam tu kan, pegawai ni. Pegawai agama tu. Cintik yang mengetahui agama dia kepada Islam dan lemah dia keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai boleh cakap macam tu. Kalau kita kena cakap macam tu, kita kena juga lah. Allah tak jawab aku pula. Kan, tapi Allah bagi, mungkin Allah bagi hidayah, taufik. Bagi pegawai agama jadi dia jawab. Allah tu maha adil. Allah tu maha penyayang. Sebab tu Allah buat syurga dan neraka. Orang baik masuk syurga, orang jahat masuk neraka. Kalau Allah buat syurga saja, tak ada beza di antara orang buat baik dan orang buat jahat. Orang merompak bank, orang cek rezeki halal tak ada beza. Orang kahwin, orang berzina tak ada beza. Orang sapu silaturahim, orang membunuh-bunuhan tak ada beza. Kecenderungan manusia itu lebih kepada buat jahat daripada buat baik. Maka niscaya dunia ini akan berubah. Sebab orang semua cenderung buat jahat. Awak pun tak selamat. Kalau saya mengumpul awak, saya masuk syurga. Terkejut pula rumah tu. Betul. Kalau saya mengumpul awak, saya masuk syurga. Sebab tak ada neraka. Buat baik masuk neraka, buat jahat masuk neraka. Kecenderungan manusia lebih baik buat jahat. Saya rasa ramai orang akan pilih buat jahat. Pergi surau, masuk syurga.
Pergi kelak mas, kelak anak pun masuk surga. Mau pindah mana? Mau pindah mana tuan? Kosong surau ni. Ya, buat besar-besar surau 2-3 tingkat, kosong. Sebab orang pilih masuk, orang pergi-pergi, pilih-pilih kelak anak. Pilih-pilih seronok lah. Ya, tak apa-apa duduk dekat surau ni dengan pedang panggil lenguh-lenguh kaki. Dengar-dengar pinggat, dengar kuliah maghrib buat apa. Biar pergi kelak malam, biar duduk kat depan TV, tengok cerita TV berhibur. Kan? Kalau tak ada curiga dan neraka, ya Allah, Allah buat. Nak tunjuk ke tuan, kecerdikan ilmu agama ini menyebabkan kita jauh daripada Allah SWT. Kurangnya keyakinan kita kepada Islam menyebabkan kita jauh daripada Allah SWT. Sebab hari ini kita berpecah belah. Sebab apa? Kita tinggalkan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala, hadza siratal mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Allah subhanahu, ini jalanku yang lurus, kata Allah. Ikut jalanku yang lurus ni, jangan ikut jalan-jalan yang lain. Jangan ikut jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan yang lain itu banyak, tapi bukan aku yang sediakan. Manusia yang sediakan jalan ni, kau ikut aku, kau jalan ni, kau ikut jalan ni. Tapi ini bukan jalan-jalan Allah yang sediakan. Kita ikut jalan-jalan yang disediakan oleh manusia. Kesannya kata Allah, fatafarraqu bikum an sabili. Maka akan berpecah. Kamu akan berpecah pula daripada jalan. Hari ini orang tidak bersatu, tidak bersatu Islam, tidak bersatu kerana apa? Kerana banyak sangat cabang jalan. Sampai kita pecah pada berapa? Pada berapa kumpulan? 73 kumpulan. Satu dia akan masuk syurga, 72 lagi masuk neraka. Punya banyak pecahan kita hari ini, akhir zaman. Ya, jadi kita fikirkanlah, kita duduk letak kita ni betul ke tidak, betul ke tidak kita ikut jalan Allah dan Rasul. Ya, ada orang pilih jalan yang masuk syurga singkat. Jalan yang masuk syurga singkat, tak payah sembahyang, tak payah puasa, tapi belum sesungguh ikut jalan tu. Ada orang pilih jalan nak amal Islam, boleh amal Islam, tapi kita kena sesuaikan Islam dengan zaman kita. Bukan kita nak sesuaikan zaman kita dengan Islam, tapi kita kena sesuaikan Islam itu dengan zaman kita. Kalau rasa-rasa Islam tak sesuai dengan zaman kita, kita buang. Mana yang patut kita buang-buang, mana kita ambil-ambil lah. Zaman tu ada juga kumpulan macam ni. Ya. Ada juga kumpulan nak pisah terus agama dan Islam, pisah terus, tak payah pakai. Pisahkan agama ni, banyak sangat peraturan-peraturan dia, terus saya pakai. Tinggal terus. Bila kita nak cakap pisah agama ni, dekat masjid surau cerita pisah agama. Luar daripada kawasan masjid, luar daripada masjid surau ni, okey. Tinggal semua pasal agama, kita cerita pasal dunia. Ada juga kumpulan macam tu. Macam-macam jenis kumpulan tu, kita pilihlah mana satu. Pilih nak masuk, nak ikut. Yang penting jalan kumpulan yang diridai oleh Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala, yang mereka yang ikut Al-Quran dan Sunnah. Rasa-rasa kita ikut Al-Quran Sunnah, itulah jalan, itulah kumpulan yang betul. Kalau tidak, jauh daripada itu. Yang keempat, mereka juga beriman dengan benar terhadap kebesaran kemuliaan Allah serta limpahan ganjaran yang bakal dikurniakannya berdasarkan firman-Nya. Dzalika bi'annahum la yusibuhum dhama'u wa la nasabun wa la makhmasatun fi sabilillah wa la yata'una mawti'an yaghizul kufara wa la yanaluna min aduwin naylan illa kutiba lahum bihi 'amalun shalih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Yang demikian itu ialah kerana mereka tidak ditimpa kesusahan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak pula memijak satu tempat yang membangkitkan kemarahan orang-orang kafir, dan tidak menimpakan satu bencana kepada musuh, melainkan ditulis bagi mereka dengan demikian itu satu amal soleh. Sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan pahala orang yang berbuat baik. Ya? Jadi demikian itu Allah timpakan kepada kita. Allah tidak akan timpakan kepada kita kesusahan, kepayahan dan kelaparan sekiranya kita duduk pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang musibah yang Allah timpakan kepada kita hari ini sebab kita jauh daripada jalan Allah. Kita rasa tak selamat, kan? Hari ini tiap-tiap hari kita dihujani dengan berita budak-budak hilang. Hilang sana, hilang sini.
Naklah buat lagi sana, buat lagi sini. Kita rasa tak apa-apa. Kenapa jadi macam ni? Kenapa kita rasa tak selamat ni? Kenapa kita rasa keselamatan kita semakin hari semakin terancam? Macam mana jadi macam tu? Macam mana kita jadi macam tu? Sebab selagi mana kita tidak menggunakan penyelesaian yang Allah Ta'ala telah tetapkan, selagi itulah, selagi itulah manusia tidak akan dapat kemaslahatan kehidupan, kebaikan kehidupan, kalau kita tak gunakan penyelesaian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita tak rasa selamat, kita tak rasa susah, mungkin kita akan rasa lapar dan sebagainya. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah tidak akan mensisihkan. Di akhirat Allah kata, Allah tidak akan mensisihkan pahala orang yang berbuat baik. Di sisi Allah Ta'ala, kepada mereka yang melakukan kebaikan, Allah sebut innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Sesungguhnya orang buat baik, kebaikan-kebaikan yang mereka buat, kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 177, Allah sebut kebaikan-kebaikan itu. Apa dia? Lantanan zira hatta tufikum. Apa ni? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriq wal maghrib walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir ila akhir ayat. Orang buat baik itu siapa yang katakan abrar yang baik itu ialah mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasul. Mereka yang menafkahkan sebahagian harta mereka kepada mereka, kepada kaum kerabat mereka yang terdekat, kepada anak-anak yatim, kepada orang miskin. Ini orang yang katakan abrar itu, tengok, rujuk balik surah Al-Baqarah 177. Allah kata innal abrara lafi na'im. Rujuklah orang-orang, sesungguhnya orang yang baik ini Allah dah tetapkan mereka dalam syukur, dalam takut, dalam bimbang. Kalau kita tetap bukan keikhlasan Allah kepada Allah, kita amal kita ini kita jangan rosakkan, memfitnah orang, mengumpat orang, insyaAllah kita tidak akan muflis di akhirat. Wa innal fujara, orang yang jahat ini, orang yang selalu buat dosa ini, Allah kata lafi jahim, dia duduk dalam neraka jahat. Fujar, siapa yang jahat? Orang yang jahat siapa? Siapa yang katakan jahat? Orang yang alladzina takhazu dinahum la'ban wa lahwa wa gharrabhumul hayatid dunya. Yang dikatakan orang yang jahat ni, yang duduk dalam neraka ni, orang yang ambil urusan agama mereka main-main dan selingkuh buat. Main-main dan selingkuh buat. Agama ni dia ambil main-main. Alah, tak puasa tak apa. Kau tak tahu, kedai mamak buka kedai belakang, depan dia tutup, belakang dia buka pula. Kedai mamak kadang-kadang dia buka separuh, kaki dia nampak, orang tak nampak. Rupanya ada orang makan kari daging dalam tu waktu bulan puasa. Apa nak takut? Buat ni begitu suka buat. Tak solat tak apa, tak rasa takut. Bawa sana main, main-main saja buku agama ni. Nak tutup aurat ke, tak tutup aurat ke, main-main. Tak apa, nak tutup aurat pun Allah tak takut. Kadang-kadang sampai orang ada ilmu pun jadi macam tu, sesat. Ada seorang doktor kat Indonesia, dia kata homoseks ke lesbian ke tak salah. Ini tak salah, sebab itu fitrah. Dia ada fitrah semula jadi. Memang Allah suruh kita berpasangan antara lelaki dan perempuan, tapi kadang-kadang Allah bagi kita fitrah. Fitrah lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan tadi. Tapi tak, itu tidak salah dari sudut kehidupan manusia itu. Boleh teruskan, lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Doktor tuan, profesor, doktor, perempuan. Cakap macam itu, kan keliru orang jadi dia. Kalau yang cakap tu tukang putih sampah, orang tak ada ambil tahu, tak risah dia. Sampai cakap tu, alah mamak tukang putih sampah, tak betul lah tu. Tapi kalau profesor, doktor yang cakap macam tu, saya cakap profesor ni nama-namanya doktor, oh tu mungkin dia doktor tu. Macam orang habis sesat, menyesatkan orang lain. Wagharrabhumul hayatad dunya, yang mereka yang tertipu dengan urusan dunia, tertipu dengan dunia. Dunia Allah jadikan kepada kita sebagai pentas untuk kita diuji. Kita boleh tertipu dengan kehidupan dunia. Tertipu dengan kehidupan ini macam mana tuan? Merasakan dunia ini
adalah tempat kehidupan kita yang akhir. Tak ada lagi dah kehidupan selepas kehidupan di dunia. Tak ada dah lagi hari pembalasan. Bila kita cerita pasal syurga neraka, tak percaya. Bila kita cerita pasal kubur, Rapu. Dongeng. Mana nak tahu rapu ke dongeng? Tak baca Al-Quran. Al-Quran tak baca. Apa lagi nak difahamkan? Cerita pasal azab api neraka, cerita pasal syurga neraka, tak baca. Cerita pasal kebangkitan, hari kebangkitan, tak baca. Ha? Cerita pasal mereka itu akan masuk dalam kubur, ada alam kubur, dia tak baca. Dia tak baca berlaku. Tak baca semua sekali. Tak faham agama, tak faham Al-Quran. Macam mana dia tengok? Akhirnya tolak, itu saja. Jadi dia gunakan dunia ni tempat dia nak seronok. Kita hidup hanya sekali, kata dia. Tidak ada sekali, hantam saja. Yang buat itu sekali. Tak payah ikut apa yang letakkan peraturan Allah Ta'ala. Susah dan menyusahkan. Habislah kalau macam itu. Itulah antara golongan yang masuk dalam neraka jahanam, seperti mana dia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang terakhir, mereka adalah golongan yang percaya kepada diri mereka sendiri. Kerana mereka adalah jemaah yang dipilih oleh Allah untuk membebas dan menyelamatkan alam ini. Kerana tugas tersebut, mereka telah ditetapkan sebagai golongan yang mendapat keutamaan. Oleh itu, mereka adalah sebaik-baik golongan yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Betul? Allah SWT, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada umat. Sebagai umat. Tapi ada tiga ciri umat yang sebaik-baik, yaitu ta'muruna bil ma'ruf. Ada buat. Semua buat baik ada buat. Wa tanhauna 'anil munkar ada buat. Cegah orang daripada buat kemungkaran ada buat. Untuk minum nabilah dan beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Adakah? Adik kita beriman dengan Allah sebenar-benar iman? Adakah kita yakin dengan Allah? Adakah kita jadikan undang-undang Allah di atas undang-undang kita? Peraturan-peraturan kita? Adakah hak Allah kita dah bukannya pada hak kita? Adik kita tanya lah diri kita ni. Adakah kita telah pun menjadikan agama ini sebagai keutamaan? Allah menetapkan nombor one, nombor wahid dalam kehidupan kita. Maka kalau itu, maka kita telah menjadi golongan yang diberi oleh Allah sebagai Ta'ala sebagai golongan yang paling utama, yang terbaik. Sebab itu golongan terbaik, tengok golongan sahabat dia terbaik sebab dia ada ciri-ciri ini. Golongan tabi'in jadi terbaik sebab ada ciri-ciri ini. Tabi'in jadi terbaik sebab ada ciri-ciri ini. Sampai kat kita, tak jadi baik. Sebab ramai yang ada ciri-ciri ini. Tak perlu Nabi Ma'ruf, tak harus nak menunjukkan untuk minum Nabi Lah. Tak ramai yang ada. Betul? Kita pergi KL, pergi KL. Tengok orang buat maksiat. Gani kita tunggu. Kita tunggu, gani kita tunggu. Pergi jalan Nurul Haji Taib. Nurul Haji Taib tu, pergi. Siap dengan Nurul Haji Taib, tukar dengan orang lain. Ya, Pacitan tu dah baik dah nama dia. Betul pernah pergi KL? Pernah tengok senario keadaan manusia di Kuala Lumpur tu? Pernah tengok? Gila, sekarang duduk dekat kota warisan ni, mana dah tahu jahat baik. Kota warisan ni semua orang baik. Pergi tengok sana. Bersebar pun dah ni. Saya mau balik pada Kuala Lumpur. Dan kalau orang cerita tu, jangan saya ingat, saya cek modal lah. Ha? Pergi depan pergi orang Raja Tepu, saya pilih nasi Arab. Nak makan nasi Arab je. Dan dekat lorong-lorong tu, ha? Sepah pondan. Bukan pondan daripada orang Cina, bukan pondan daripada orang India. Kita kenal pondan-pondan tu semua daripada orang Melayu, daripada orang Islam. Kini hanya kita ni tuan-tuan. Kita ini sibuk kata kita nak membantra LGBT dan sebagainya, lesbian, gay, biseksual, transseksual. Tapi golongan yang duduk dalam kelompok ini ramai orang Islam yang mengamalkan gaya hidup sosial ini, ramai orang Islam. Kini kita, ya, kenapa kita jadi macam itu? Kita gagal lagi untuk tanhal dan muka cegah kemungkinan kita gagal buat. Gagal semua
nak ajak orang buat baik usaha kita untuk cegah kemungkaran ni. Saya ingat tak sampai 21% lah usaha kita, usaha kita. Kita sibuk dengan kehidupan kita sendiri, sibuk dengan diri kita, usaha kita nak. Kadang-kadang tak murah dalam ma'ruf tanah hal, tak berjalan pun dalam rumah, dalam keluarga pun tak ada. Bapak-bapak pun takut nak teguh anak-anak hari ni. Takut sangat tak teguh. Takut anak lari dari rumah. Takut. Sehingga kan anak dia biarkan buat apa saja yang dia suka. Hari ini kelemahan-kelemahan kita, kita kena akui hari ini, dan kita kena kembali kepada Allah SWT untuk kita mendapatkan keimanan dan kekuatan ini. Tuan-tuan, kita kena belajar, kena memahami, kena cari ilmu, ya? Dan kita kena mantapkan takwa kita kepada Allah SWT. Ini salah satu cara dia, dengan kita berpuasa pada bulan Ramadan ini, insyaAllah. Dan saya rasa cukup sekadar itu sahaja. InsyaAllah kita akan bertemu sekali lagi dalam kuliah kita ini selepas Ramadan, insyaAllah. Jadi saya minta maaf banyak sepanjang saya mengajar kuliah ini. Kalau ada kelemahan-kelemahan saya itu, semua datang daripada saya lah. Silap saya, kata-kata tersilap, kecilan dan sebagainya, kesalah ajar, itu kelemahan saya. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentulah selamat menyambut Ramadan Mubarak. Semoga Ramadan kita pada tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas, dan berjaya menjadikan kita orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إن الله غفور رحيم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم المبين وجاهنا خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.